Manusia jadi tak bersyukur dalam hidup kerana tiga perkara. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Sibuk tengok, ui kereta bosak, ui rumah bosak. Wah, sama saiz eh. Dia lupa tengok apa yang dia ada. Sibuk tengok bini orang tu lawa, bini dan tak lawa. Ia perbandingan tak adil. Kau pandang bini orang tu nak pergi kerja, kau banding dengan bini kau yang lipat kain. Mana sama? Wah, kalau dia duduk sesama sebelah-sebelah lipat kain, sama. Pesan ni pakai baju binatang, baju kelawar, okay, kan? T-shirt pakai, okay, kan? Yo. Yang kedua, manusia jadi tak bersyukur sebab sibuk tengok kelebihan orang lain sehingga terlupa tengok ada orang lagi susah daripada kita. Dan yang ketiga, manusia jadi tak bersyukur kerana sibuk sebut aku hari ini berjaya kerana ini semua adalah usaha aku, sedangkan kejayaan kita semua dengan izin Allah. Ada orang kojol lagi teruk daripada kita, tapi belum ditakdirkan lagi, belum diizinkan lagi nak senang macam kita. Ada orang pukul 3 pagi dah bawa lori, sampai pukul 10 pagi tukar baju jadi pengawal keselamatan pula, sampai pukul 6 petang tukar baju ambil upah basuh pinggan. Dia bersih, tapi dia balik rumah sampai pukul 11 malam, balik tidur pukul 3 bawa lori lagi. Susah hidup dia, tetapi dia belum dapat senang lagi. Tanyalah orang-orang lama yang datang hari ini. Ada orang yang dulu dah struggle, dah hidup macam mana, tetapi akhirnya bila dah pencen, alhamdulillah, baru nak merasa nikmat, selesa, relax sikit sebab anak-anak semua dah lopeh. Tapi tanya dia orang dulu susah macam mana, kan? Apa pun tak ada, nak sekolah pun tak boleh. Tanya orang mak ayah kita dulu, kan? Nak sekolah pun tak boleh. Arwah abah saya main, kata ayah masuk tingkatan satu lah, nak jadi kapir masuklah. Dulu kan sekolah orang putih. Betul, itu hakikat. Tapi orang dulu-dulu kata yang penting jadi orang. Orang tu makna jadi manusia, boleh bagi manfaat pada orang lain. Jadi rasa cukup lah sakat tu, tuan-tuan. Ini insyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Ya, lain kesempatan kita buat lah program-program lain pula. Kalau nak buat dua Syamsul pun boleh. Nanti saya beritahu bahasan surah orang datang sekali, kan? Sekarang ni ramai betul orang nak dua Syamsul ni. Pagi surau, kuliah subuh bersama dua Syamsul, kuliah zuhur bersama dengan dua Syamsul, kuliah maghrib perdana dengan dua Syamsul. Senang, dia tak payah moderator, kan? Jadi itu saja daripada saya. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Cuma sedikit iklan, ada sahabat-sahabat saya datang, ada seorang datang daripada Tampin, dia bawa dia bawa madu lebah. Dua makanan yang kena ada rumah orang Islam. Pertama buah tamar, kedua madu. Faham orang perempuan? Kena ada atau ke rumah madu. Tak untuk suami kita. Madu lebah. Dia ada dua, madu kululut, madu tualang. Memang ambil asli daripada kampung asli dekat Greek tu. Dah ada 2-3 orang mati dah manjik pokok tualang tinggi tu. Tapi memang pure, insyaAllah. Tuan-tuan tengoklah sini, berapa harga tuan-tuan tanya. Begitu juga ada macam-macam madu, macam-macam apa. Ada juga barangan-barangan sunnah. Seorang sahabat saya pada Lu Gajah Melaka, dia bawa barangan-barangan sunnah. Dia bawa buah tamar, dia bawa habbatu sauda. Lepas tu dia bawa minyak wangi. Apa itu, dia seorang tu dia bawa minyak wangi SD perfume, Syamsul Debat perfume. Tapi hari ini offer lah, tuan-tuan habis lah. RM30-35 tak salah. Tuan-tuan tanyalah, saya pun dah lupa lah. Dia boleh tahan 8 jam ke atas dan juga boleh bawa salat, insyaAllah. Bukan promote, lebih kurang. Macam tu lah. Ada satu lagi seorang apa ni, bawa susu kambing daripada Sungai Petani, Kedah Darul Aman. Susu kambing ni susu kambing tahur. Susu kambing ni bukan yang biasa je lah, dia memang luar biasa sebab dia tak ada bau. Orang perempuan kadang tak tahan bau, kan? Dia tak ada bau sebab dia susu kambing daripada Belanda. Kemudian dia dah siap ada buah tamar, dah siap ada badam dekat dalam tu. Kita bancuh, bau dia sedap, rasa sedap. Macam saya dengan Ustaz Aslin Bollywood, kita orang dulu gastrik, kan? Tak boleh tahan perut. Kalau siapa yang masa puasa itu pun ramai yang dah try dah. Kalau sahur, insyaAllah sampai petang kan okey. Jangan risau. Siapa orang perempuan yang ada masalah hormon ni, kan? Merayau hormon ni. Kojab awal, kojab lambat, kojab tak mana poin. Minumlah tu, insyaAllah okey.
Mana orang lama, mana yang sakit tulang, osteoporosis, sakit sendi, insyaAllah okey. Rasa dah sedap. Kalau nak sedap lagi, air susu kambing tu kita blender dengan kurma lagi, biar pekat lagi, masuk dalam tais. Macam kau nak shake, sojuk-sojuk minum pagi, huh, macam orang putih. Tapi itulah, tengoklah tu pun tanya berapa aku, saya tak ingat. Ini dia orang memang berniaga dekat tempat saya ceramah. Tuan-tuan tanyalah dia orang. Yang minyak wangi tu orang rumah saya lah tu, kreatif. Yang kreatif. Mana tak kreatif, modal suami untung dia. Kreatif lah. Jadi itu saja daripada saya. Minta maaf banyak salah silap, perkasa bahasa. InsyaAllah di lain kesempatan bertemu lagi. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada